Satu, dua, tiga, empat, lima. Ceban. Tambah 20. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, Bang Al, Pak Haji. Ngapain ngangkut-ngangkut karpet begitu? Mau mancing. Mancing pakai karpet. Pakai pancingan. Pakai segala jawab lagi. Udah, lu bawa nih karpet ke musola. Lah, kenapa jadi Opang yang suruh bawa, Pak Haji? Udah kagak ada alasan lagi. Ayo, Li. Kita jalan. Jangan lupa tuh. Permisi, oke clean. Permisi, oke clean. Oke. Oi, 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 oi. Mas ini ternyata fans JKT48 ya? Saya ngefans berat mas sama JKT48. Apalagi sama Melody, Sania, Nabila, Cindy, sama ada lagi waktu itu dari Jepang asli mas. Namanya Haruka. Oh, kalau saya sih juga fans, saya suka tuh namanya Ursula. Ursula? Emang ada mas personel JKT48 yang namanya Ursula? Ada, dia sudah pindah di NTT48. Oh, ada mas NTT48? Ada. Oh, cuman gitu. Saya juga fans JKT48, kita tos dong. Wah, kalau gitu kita nyanyi nyil-nyil bareng mas. Oh, gitu. Ikutin saya, okay. Taruh lu bareng-bareng. Ah, tidak apa-apa. Oh, pakai itu? Oke. Okay. Ikutin ya. Satu, dua, tiga. Oh ya. 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 Saiba. Saiba. Oh ya. Oh ya. Daiba. Naruto. Daiba, mas. Oh, Daiba. Terakhirnya loncat ya. Oh, siap. Satu, dua, tiga. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Sampai detik ini gue gak nyangka kalau Naya pemilik Amanah Group. Tapi gue salut banget sama dia. Tetap low profile dan mau ngerasain susahnya nyari uang. Dan gue juga seneng. Akhirnya ada titik cerah untuk bangkit lagi. Oke Jack, harus bangkit dan berkembang. Oke Jack. Oke Jack. Oke, lo, kok masnya lagi? Iya. Loh, mas, rumahnya kok belum dicet? Iya nih, mas. Susah banget dari tukang buat ngecat rumah saya. Jadi sekarang lagi mau cari tukang catnya gitu? Iya. Oh. Ya udah, ayo. Ayo, mas. Aduh. Kan dipakai dulu helmnya. Kita tutup rumah dulu ya. Kenapa sih lu cengengesan? Mau tau kenapa? Oh. Alhamdulillah gue keterima kerja di sini. Ya, alhamdulillah tuh, selamat. Eh, itu boko banget. Ya maaf. Biar kan gue lagi seneng, tuh malah gue jadi senep ya, lagi. Ya maaf, tuh. Selamatnya. Makasih. Alhamdulillah. Yaudah sekarang gantian, yuk gue temenin lu nyari dompet. Eh, iya dompet. Oh, iya. Ayo, ayo. Tahan dulu. Telepon. Uma Mawar. Assalamualaikum, Mama Mawar. Iya, ini juga lagi nyari dompetnya. Iya. Hah? Udah ketemu? Iya, alhamdulillah tuh. Iya, iya. Iya, Mama Mawar. Iya. Alhamdulillah dompetnya udah ketemu. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya udah kalau gitu sekarang lo nemenin gue. Kemana? Ya anterin aja kemana aja, kan gue lagi seneng. Katanya kerjaan. Tapi ongkosnya tetapnya bayar. Lo buka sekali lagi gak gue bayar ongkos lo ya? Iya, lupa. Boko banget sih. Mas. Ya. Kita kemana lagi nih? Gak tahu mas, saya juga bingung nih. Susah juga ternyata ya nyari orang buat bantuin. Gini aja mas, gimana kalau saya aja yang ngecat rumahnya? Masnya mau? Mau? Beneran? Iya. Ya elah mas, cakep dah. Kenapa gak ngomong dari tadi sih, Mas? Iya, daripada kita ribet-ribet nyari orang, saya kan juga orang. Udah tenang aja. Udah, cepetan dah.
Nah, Mas. Ini kamar saya, Mas. Banyak kan koleksi foto-foto JKT48-nya? Oh, iya, Mas. Keren-keren lagi. Nah, sekarang, Mas, giliran kamar saya, Mas, yang dibersihin. Oh, siap. Saya kasih bersih semuanya, Mas. Tapi, saya minta tolong ya, Mas. Bersihinnya agak cepet, soalnya saya mau ikut hadir di acara handshake JKT48. Oh, begitu. Siap. Tapi, Mas, boleh tidak ya saya ikut acara itu? Boleh. Tapi ada syaratnya, Mas. Mas harus bisa selesaiin semuanya dalam waktu 10 menit. Siap nggak? Oh, siap dong. Aman itu. 5 menit mah, beres ini. Mantap. Kalau gitu, saya tinggal dulu ya, Mas. Saya tunggu di depan. Ah, siap. Siap. Saya tinggal, Mas. Ya. Handshake dengan JKT. Oke. Ya udah, Mas. Siapin aja alat-alatnya. Oke, saya ambil perlengkapannya ya. Ya. Ya ampun, ini rumah dekil amat sih. Kayak oncom di tempat ngebul pas ini. Mas, kalau pakai kuas itu selesainya bakalan lama. Bisa-bisa lebaran tahun depan kelarnya. Nih. Pakai ini, Mas. Ah, Mas. Bagaimana? Kita berangkat sekarang ya? Yoi. Tapi, Mas, kok Masnya pakai sarung tangan ya? Ya, kan kita mau handshake. Jadi harus pakai sarung tangan dong. Mas tahu kan artinya? Hand tahu artinya, hand. Tahu tangan. Nah iya, berarti kita tuh mau tangan shake gitu. Jadi kita tuh harus bersih tangannya, apalagi dengan artis-artis kan. Oh, ya udah Mas, kalau gitu kita berangkat ya. Siap. Oke. Tapi ntar dulu Mas, sebelum berangkat kita nyanyi Yel-Yel Laskar lagi. Waduh, harus lagi itu ya. Biar lebih semangat, Mas. Oke, baiklah. Ya, ikutin saya ya. Siap. Ya, 1, 2, 3. Oi! Oi, oi, oi. Gimana Mas? Hah? Bagus Mas, bagus. Bagus ya. Ini kalau udah begini nih Mas, pasti saya dijamin bakal betah di rumah dan gak marah-marah lagi. Iya dong. Mas Erik, ya. Saya cuma mau kasih saran nih. Kalau hubungan mau langgang, kita sebagai laki-laki itu harus bisa menahan egoisnya kita. Gak apa-apa sekali-kali kalah, tapi ngalah untuk menang. Maksudnya gimana? Gini, jadi kita ini gak ada salahnya untuk sekali-kali kasih kejutan-kejutan kecil di dalam sebuah hubungan. Contohnya? Nih, nanti sembari saya beres-beres, Mas Erik telepon istrinya, suruh pulang, bilang aja ada yang perlu dibicarain, penting. Iya. Itu. Berarti saya telepon sekarang ya? Iya, masa tahun depan. Iya lah.